Saya ikut acara ini karena saya sebetulnya juga beauty creator dan yang saya dapatkan dari acara ini adalah yang pastinya acaranya lebih bikin pengalaman saya lebih bertambah. Jujur, saya kesini gara-gara saya sudah lama mengikuti tulisan-tulisannya Bang Denny Siregar. Aku masih ini Bang. Hari ini lagi berkesempatan nih untuk datang ke Tangerang. Tepatnya di, ya kita nggak tahu nih hotelnya apa, biar disamarkan aja ya, biar nggak digeruduk. Oke. Kembali di berita astronomi hari ini, sepertinya karena BMKG melihat ada hujan deras di daerah Tangerang Kota dan Tangerang Selatan, jadi untuk Aquarius, Capricorn, dan Libra, disarankan untuk lebih banyak minum teh atau kopi karena kalian akan mendapatkan banyak inspirasi puisi galau hari ini. Saya sangat sangat senang dengan ketemu dengan Mas Jo, ntar lagi jadi konten kreator yang sangat memberikan satu insight banget untuk kita-kita yang mau mengembangkan potensi yang ada yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, semangat untuk belajar dan bikin hal-hal yang baru lagi, sehingga dengan demikian bisa mendapatkan sesuatu ide yang lebih hebat lagi yang bisa memberikan pesan dan makna kepada seluruh audiens kita. Aku masih ini Bang. Halo, nama saya Ari dari Tangerang. Sekarang saya ngikutin workshop konten kreator dari 20.045 TV. Saya ngikutin acara ini karena alasannya belajar gimana membuat konten yang bagus dan mencari teman. Hai, nama saya Roro Kaya. Saya dari Alam Sutra Tangerang. Sekarang saya lagi mengikuti workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya ikut acara ini karena saya sebetulnya juga beauty creator dan yang saya dapatkan dari acara ini adalah yang pastinya acaranya lebih bikin pengalaman saya lebih bertambah, terus bikin menganalisis tentang konten-konten saya. Terima kasih 2045, sukses selalu dan terima kasih karena konten acaranya bikin saya menjadi lebih konten kreator yang bermanfaat. Thank you. Oke guys, assalamualaikum. Perkenalkan nama gue Rian dari Panegang Banten, konten kreator TikTok dan YouTube video parodi. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya, mungkin FYP di TikTok atau YouTube itu atau Instagram, banyaklah pokoknya. Jadi tujuan gue di sini tuh ya ingin menambah pengalaman karena workshop 2045 TV itu menurut gue itu sangat penting banget. Jadi daging semua materinya. Pokoknya tujuan gue itu kesini ingin mendapat pengalaman
ingin mengetahui teman-teman konten kreator di Banten ternyata banyak banget ternyata guys. Jadi gue kan sebagai orang Pandeglang, ternyata di luar Pandeglang tuh banyak banget konten kreator yang sangat menarik. Tentunya materi yang sangat gue tadi udah diterapkan ke dalam otak, nanti kan gue realisasikan di konten gue. Oke, cuaks. Saya Andi Forman Tambunan dari Bintaro. Sekarang lagi mengikuti acara workshop konten kreator. Dan saya ikut acara ini adalah untuk mencari pengalaman dalam membuat satu konten yang bagus. Dan selama ini saya juga sudah ada konten sebenarnya, ada dua channel saya, Ala Perkasa Televisi Channel dan APT Cicat. Di APT Cicat saya bicara mengenai saham dan pie network. Bicara mengenai saham itu sangat luas, sangat beragam, apalagi sekarang ini kan kita tahu saham itu kan sangat mulai digandrungi oleh terutama kalangan milenial atau kalangan golongan Z, Y, gitulah. Hai, saya Ayu Adimurti, asal saya Kota Semarang. Sekarang saya lagi mengikuti workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya ikut acara ini karena alasan saya dapatkan dari acara ini adalah bertemu dengan banyak kawula muda. Hai, saya Indartati Ridwan. Saya berasal dari Pasar Kemis, Tangerang. Dan saya sekarang berada di workshop konten kreator dari 2045 TV. Dan saya ingin belajar menjadi konten kreator yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Rina Sari dari Tangerang. Sekarang saya lagi ngikutin workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya ikut acara ini karena ingin mengetahui tentang politik Indonesia lebih dalam. Yang saya dapatkan dari acara ini adalah bagaimana cara menjadi konten kreator yang baik. Oke, hai. Nama saya Eko Saputra Panjaitan. Asal saya dari Medan, tapi saya sekarang lagi tinggal di Kota Tangerang, kota tercinta ini. Oke, saat ini saya sedang hadir di acara workshop yang diadakan oleh TV 2045. Jujur, saya kesini gara-gara saya sudah lama mengikuti tulisan-tulisannya Bang Denny Siregar. Saya suka tulisannya hingga saya pun mengikutinya lagi ketika dia membuat konten-konten di YouTube. Jadi, sampai saat ini saya belum bertemu abang itu, saya sangat penasaran. Saya ingin tahu bagaimana wajahnya, bagaimana bertetapan dengan beliau. Sebentar lagi kami akan bertemu, jadi saya sangat antusias. Terima kasih. Hai, saya Agung Kusandar dari Tangerang. Sekarang saya lagi ngikutin workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya ikutan acara ini karena ini seru banget dan banyak orang-orang penting di sini. Yang saya dapatkan dari acara ini adalah link yang begitu luas. Pokoknya di acara ini keren banget. Thank you guys. Nora bener. Hai, saya Hari dari Cipondo, Tangerang. Sekarang saya lagi ngikutin workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya ikut acara ini karena saya berminat sekali ya ingin menyuarakan seperti ya apapun yang ada di lingkungan saya, terutama yang ya menyangkut tahun-tahun politik inilah. Banyak sekali apa ya gagasan-gagasan atau berita-berita yang harus berita-berita hoax ya, terutama yang harus kita lawan dan harus kita counter. Nah, ini kesempatan saya di acara ini untuk bisa belajar buat suatu konten agar kita bisa mewujudkan yang namanya 2045 Indonesia Maju. Halo, nama saya Eroh Kumairoh. Saya dari Kresek, Kabupaten Tangerang. Sekarang saya lagi ada ngikutin sebuah workshop yang diadakan oleh TV, oleh 2045 TV, yaitu tentang workshop content creator. Nah, saya ngikutin acara ini tuh alasannya karena saya ingin gimana sih kiat-kiat menjadi content creator yang baik dan benar itu kayak gimana, yang keren lah pokoknya gitu kan. Nah, yang saya dapetin dari acara ini itu bisa bertemu dengan orang-orang banyak dari ada Pandeglang, dari apapun, dari berbagai daerah gitu kan, dan semuanya banyak konten-konten kreator dan membuka wawasan saya menjadi luas sih gitu kan. Oke, hai, nama saya Joseph Sebastian, biasa dipanggil Jo. Hari ini lagi berkesempatan nih untuk datang ke Tangerang,
tepatnya di, ya kita nggak tahu nih hotelnya apa, biar disamarkan aja ya, biar nggak digeruduk. Oke. Di tempat ini nih kita belajar soal banyak, terutama yaitu workshop content creator. Di tengah-tengah apa, seneng banget di sini masih banyak anak muda, di tengah-tengahnya lagi ada konser BTS di Tangerang yang sisi lain gitu. Dan ngomong-ngomongin soal BTS, bulan ini lagi hype banget deh soal BTS nih. Terutama salah satu member BTS, Suga, konser. Di bulan ini juga, tower BTS ketahuan di korupsi 8 triliun. 8 triliun loh cuy gitu. Beda BTS, yang satu BTS-nya bikin seneng fansnya karena datang. Yang satu BTS-nya bikin miris apa bikin miris sama fans-fans dan untuk high tech ya gitu, karena kalau nggak pakai BTS kita nggak dapat 5G dong sekarang. Ya. Oke, dari saya untuk ikut acara ini ya sangat bermanfaat, sangat insightful kalau istilahnya anak-anak muda sekarang gitu. Dan gak cuma ngomongin alat, di sini kita juga ngomongin apa sih motivasi kita untuk berkonten kreatif gitu. Dan terutama yang saya dapat dari sini yang udah dikasih Thomas juga tadi adalah konsistensi. Percuma alat bagus tapi kalau misalnya kita gak rajin konten, ya dong. Oke, makasih semuanya, itu dari saya. Bye. Halo guys, nama aku Hana Sajida. Aku dari Mauk Tangerang. Kalian tahu gak sih Mauk Tangerang? Itu sih pedalaman sih, Kabupaten Tangerang. Nah, jadi aku tuh lagi ngikutin workshop konten kreator dari 2045 TV. Nah, aku tuh ikut acara ini tuh karena selain nambah ilmu tuh ya bisa ngisi waktu lah. Jadi, selama tadi kita udah acara, aku udah dapetin selain ilmu yang bermanfaat, terus juga aku dapet kenalan, dapet teman-teman baru dari berbagai daerah. Gitu sih, pokoknya keren banget sih. Mungkin gitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat 2045 TV, saya Ferry dari Cipondo. Kebetulan pada hari ini saya beruntung mendapatkan invitation untuk di acara workshop 2045 TV ini, dimana di acara ini saya bisa banyak belajar, menggali ilmu dan mencari potensi saya gitu di sebagai content creator. Apalagi di acara ini saya bisa bertemu langsung dengan hosting-hosting idola saya. Terutama Mas Jupri, Bang Denny Siregar, dan Mas Robi. Saya harapkan kita para generasi saat ini jangan sampai ketinggalan zaman, bahwa pada sekarang ini konten kreator itu adalah penyuara bangsa, supaya negeri kita ini makin bagus, kita makin tahu apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kita. Maju terus 2045 TV. Kembali di berita astronomi hari ini, sepertinya karena BMKG melihat ada hujan deras di daerah Tangerang Kota dan Tangerang Selatan, jadi untuk Aquarius, Capricorn, dan Libra, disarankan untuk lebih banyak minum teh atau kopi karena kalian akan mendapatkan banyak inspirasi puisi galau hari ini. Dan selanjutnya untuk Gemini, Pisces, dan Taurus, kalian perlu banyak melihat bintang di langit karena kalian harus meramal nasib kalian sendiri, karena kami para astronomi dan astrologi angkat tangan untuk nasib kalian. Sekian dan terima kasih. Saya Isri Jalukmanur Hakim dari Cianjur Selatan. Sekarang saya sedang berada di Tangerang mengikuti acara Content Creator Workshop and Talent Hunt di 2045 TV. Besar harapan saya mengikuti acara ini agar menambah pengetahuan serta wawasan saya. Pokoknya 2045 TV, terima kasih jamuannya. 2045 TV Gaspol. Hai, shalom 2045, haleluya. Oke, bapak ibu sekalian, saudara-saudara yang terkait semua, kenalkan saya Nick. Saya berasal dari Perum 2. Tahu nggak Perum 2 di mana? No, di ujung Tangerang, no. Tengah-tengah Karawaci. Ya, hari ini saya sedang mengikuti workshop konten kreator dari 2045 TV. Saya punya motivasi ikut kegiatan ini supaya suatu saat saya bisa curhat. Saya bisa bicara apapun untuk sesuatu hal yang kurang baik maupun
sesuatu hal yang baik karena konten ini sudah memiliki banyak subscriber. Yang saya dapatkan dari acara hari ini adalah saya memiliki pengetahuan bagaimana cara mengelola konten, bagaimana bisa mengkritik sesuatu lebih dalam lagi. Oke, saudara sekalian, salam 45 TV, haleluya.